Sebagai masyarakat agraris, keberadaan sumber daya air untuk pertanian sangat penting sehingga dapat menjaga ketahanan pangan nasional. Untuk itu, diperlukan sarana dan prasarana irigasi dengan kondisi yang baik dan tetap dapat menyalurkan air ke areal pesawahan. Dasar hukum pengelolaan irigasi tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi. Salah satu daerah irigasi DI, kewenangan pusat dan daerah, adalah irigasi Manganti dengan luas sekitar 26.153 hektare. Sumber air daerah irigasi Manganti merupakan bendung Manganti yang berlokasi di Desa Sidarahayu, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selanjutnya, air yang berasal dari bendung Manganti tersebut dialirkan melalui tiga saluran, yaitu saluran induk Lakbox Selatan yang mengaliri daerah irigasi seluas 4.616 hektar di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, saluran induk Cihaur dan saluran induk Sidareja yang mengaliri daerah irigasi seluas 11.923 ditambah 9.614 hektar di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Mengenai sistem penyaluran irigasi diatur berdasarkan peraturan bupati dengan memperhatikan waktu musim tanam petani dan kondisi iklim atau cuaca klimatologi dengan memantau laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG. Para petani daerah irigasi tersebut mengenal sistem buka tutup saluran pengairan saluran irigasi 17 hari buka dan 13 hari tutup. Artinya, saluran irigasi dialirkan selama 17 hari dan ditutup selama 1 bulan. Secara administrasi, lebih dari 60% pekerja PPK irigasi dan rawa berkontribusi cukup tinggi dalam menyumbang ketahanan pangan padi di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kalau di Manganti ada bisa mengairin 26.000 hektar. Nah, ini terbagi di Lampung Selatan dan di Kabupaten Cilacap, Cihaur. Kemudian kalau untuk irigasi ini sekarang penanamannya masih dua kali. Jadi musim tanam satu, musim tanam dua. Ini tanamannya padi. Kemudian untuk musim tanam ketiga kita baru menanam palawija. Harapan kita ini kedepannya dengan adanya persediaan air yang bagus, nanti bisa menanam padi.